ada dulu that kalau for example I want to seek help or seek go for therapy or maybe I like someone is clinically, you know, diagnosed, that akan susah untuk cari pekerjaan because I'm in the system. Betul ke tak ni? Like, am I even fired before I'm hired? Jadi sekarang kita ada beberapa usaha yang kita lakukan. Pertama, seperti tadi kita sebutkan tentang kesedaran masyarakat lah, untuk memahami bahawa kadang-kadang isu ini, kalau kita dapatkan bantuan, kita sama seperti mereka. Saya rasa yang pertama penting adalah untuk kita teruskan usaha untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang isu ini dan bagaimana untuk menanganinya sebagai satu masyarakat. Mungkin seseorang itu perlukan bantuan sedikit, tapi dia tidak bermakna dia tidak boleh melakukan tanggungjawabnya atau tidak boleh bekerja. Jadi saya rasa itu kita harus terus bertingkatkan. Tapi juga ada perlu juga ada pemahaman bahawa mungkin tentang sektor-sektor tertentu di mana you have to have a high level of you know, expectation, yes, because you're operating maybe machinery or but in general I think people can still contribute. Kalau mereka dapatkan bantuan makan ubat, mereka boleh lakukan tanggungjawab seperti biasa. Kita harus menerima dan kita harus mendidik masyarakat untuk membuat penerimaan ini. Jadi kita adakan usaha pendidikan. Dalam masa yang sama, kita juga lihat sekiranya ada diskriminasi, bagaimana kita harus bateras. Jadi kalau anda dengar, kita juga ada perundangan kan, peningkatan perundangan tentang diskriminasi, termasuk juga isu ini. Kita akan lihat bagaimana kita harus mungkin meletakkan had-had tertentu lah. Kita juga usaha sama dengan orang kata employers. MOM bekerjasama juga dengan employers untuk meningkat kesedaran ini. Pemerintah akan menubuhkan National Mental Health Office menjelang 2025. So, apakah inisiatif ini dan bagaimana Gen Z seperti saya boleh manfaat daripada program ini? Kerana kita tahu bahawa kesihatan mental dan kesejahteraan is something that kita really take seriously. Saya harus berterima kasih lah kepada Gen Z seperti awak kerana sebenarnya isu kesihatan mental ni telah wujud dah lama dah. Di saya pun baru tahu bila saya masuk MOH yang kita dah mulakan usaha ni sejak 2007 tau. Tapi masa tu pemahaman masyarakat dan penerimaannya belum lagi kuat. Tapi mungkin generasi awak yang dah macam sedar dan tidak mau menerima keadaan seadanya telah menyoal. Kenapa kita tak pentingkan hal ini? Dan selepas pandemik kita juga lihat yang isu ini menjadi sesuatu yang lebih ketara, lebih difahami ramai. Jadi sebenarnya usaha tu dah dimulakan. Orang kata building blocks saya dah ada daripada waktu yang lama lah. Dan sekarang adanya kesedaran dan perlu adanya orang kata penyelarasan lah usaha yang dijalankan. Kerana anda seperti anda katakan penting. Jadi ada beberapa perkara yang belum dilakukan. Kesihatan mental ni merangkumi pelbagai aspek, bukan saja kesihatan fizikal, kesihatan medicalization, tetapi juga aspek sosial, aspek kehidupan masyarakat. Jadi perlu adanya usaha yang selaras dari semua pihak. Sebab itu perlu adanya National Mental Health Office, pejabat kesihatan mental kebangsaan. Dan di sini akan ditempatkan penyelarasan daripada kementerian-kementerian yang berkaitan lah, seperti MSF, MOH, MOE sebagainya, untuk kita adakan usaha ini. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah untuk meningkatkan kecakapan profesional dan ahli barisan hadapannya untuk membantu masyarakat. Kita juga harus adakan akses kepada orang kata tu early care, penjagaan awal. Jadi korang mesti tahu mana nak dapatkan bantuan.